kolam boleh, mendampingi kolam. Kalau mana nih bang? Ayo bawa lu, sekarang ibu kalau ibu saya pegang ini, nggak apa-apa sendiri. Ikutin aja. Kalau kayak gini mau kak sampai situ udah mereka sudah kok ada situ kayak gini ya sampai situ mereka ah ini ya bang Haji ya kita mau berkali-kali kepada yang bersangkutan, memang yang bersangkutan tidak ada menyampaikan dari menggunakan surat palsu. Menggunakan surat palsu ini juga terkait tentang lahan di Payamanggis. Ini yang melaporkan adalah Muhammad Andi Riyadi. Kemudian ada juga kasus tentang ITE, tentang masalah dugaan tindak pidana ITE, kemudian ada juga tentang masalah penyerobotan juga tanah, tapi bukan di Payamanggis, tapi di Pangkel, di daerah Pangkel. Wah, tadi tersangka sempat melarikan diri katanya saat dilakukan pemeriksaan. Siap. Jadi waktu itu memang saudara Indah ini memang sudah setelah kita lakukan komunikasi secara humanis dan segala macam, namun yang bersangkutan menolak untuk melakukan pemeriksaan dan langsung keluar dari ruang pemeriksaan. Kemudian dicegah oleh anggota untuk kemudian dibawa kembali ke ruang pemeriksaan. Kemudian setelahnya kita terangkan dan kita berikan surat penahanan. Oke, mungkin bisa diulang tindak lanjutnya tadi, bang. Untuk tersangka saat ini kita masukkan ke sel atau? Selanjutnya, tersangka tadi, penahanan. Setelah kita lakukan penangkapan, saudara Indah, kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Oke. Dan pasal yang diterapkan ya? 378. Selain penipuan buat ya? Yang ini penipuan. Ya, tadi kan ada undang-undang ITE juga. Undang-undang. Itu nanti masih kita telusuri, namun saudara Indah sendiri memang ada dibuat laporan dari orang lain gitu. Ada pelapor lagi terkait tentang beberapa permasalahan. Salah satunya adalah di masalah ITE juga. Dan sorean lah, cari rumah di lokasi Payamanggis di perumahan Pak Majid mungkin ya, atau perumahan MKS sebelahnya. Itu pada jadi, bulan berapa, Bang? Itu tahun yang lalu, sekitar setahun yang lalu. Tahun yang lalu ya, Bang ya. Jadi di sana saya cari adalah seorang rumah mengatakan ada tanah kosong di situ. Ya. Jadi dikatakan yang punya namanya Bu Indah. Jadi saya enggak tahunya yang punya rumah sewa di situ nelpon ya. Bu Indah yang punya tanah, datanglah dia. Yang terlapor berarti ya? Iya, terlapor. Datang di situ mengatakan, wah ini ajalah pas pula ini tanah saya kosong. Jadi saya tanyalah, yang mana Bu, boleh depan atau boleh belakang? Katanya kan, tanah yang kosong saya punya ini sekitar 10 atau 22 meter persegi. Jadi di saat itu juga saya negosiasi soal harga. Dari buka harganya sekitar 40 jutaan lebih, jatuh-jatuhnya sekitar 22 juta. Itu harga jualnya ya, Bang? Harga jualnya jatuhnya luas tanahnya, Bang, izin, Bang? 10 kali 22. Jadi penyetoran uang udah? Penyetoran uangnya belum. Jadi saya udah mengatakan itu udah jelas dia punya itu. Jadi yang tahap keduanya saya pulang nih.
pas kalau tak salah saya hari Minggu dananya, mungkin sebulan ke depan ya, saya bilang pas ada dana saya telepon. Saya telepon dia. Oke Bu, macam mana? Oke, saya pun mau dekat, mau kasih tahu juga, karena saya sekitar 2 hari juga ada pengukuran. Jadi saya datang, oke, saya pun udah ada dana, datang aja lah ke rumah Bu, kita negosiasi di rumah. Datang di rumah, di perumahan Lesing, langsung datang, dia berdua. Jadi datang berdua itu, negosiasi lagi masalah harga. Oke, katanya dalam 2 hari saya mau pengukuran, kalau nggak salah saya tanggal 15. Bulan berapa saya nggak ingat, mungkin tahun lalu. Negosiasi, oke, sekarang ini aja Pak, saya udah mau pengukuran ini, mau mengeluarkan alasan. Mungkin apa pemecahan? Ya pelapornya sendiri ngomong. Oke gini aja, saya minta separuh dulu. Jadi saya negosiasi sama saudara saya kan mau beli berdua orang kan. Jadi kan 11 juta seorang. Jadi pas mau bayar itu saya ngomong dulu. Kan ibu kan mau pengukuran. Saya kasih uang 4 juta aja lah dulu. Sebagai tanda bukti bahwa mau ngukur, ngapain mau ngukur sampai 10 juta. Oke udah mengukur kan, saya bagilah secara terima, biar tulis atas materai, dan juga saya potong. Oke, jadi pas 2 hari ke depan, saya datang lagi, nanya, udah dia bilang mau pengukuran kan 2 hari. Saya datang lagi, posisinya. Oke Bu, saya lunaskan aja, kan Ibu udah bilang kemarin udah pengukuran. Berarti kan udah keluar dong alasannya atau pemecahannya lah suratnya. Saya datang ke sana. Saya datang sana, kalau nggak salah saya sebelum maghrib lah, sekitar jam 5 lewat, saya telepon lagi. Bu, saya di tempat biasa. Oke, saya lagi OTW katanya, jalan. Pas jalan, perasaan saya kok nggak enak nih. Jadi setidaknya saya mau bayar lunas, saya pergi lagi jumpa pemuka masyarakat RT di situ, Pak Jep namanya. Nah, saya sampai rumah Pak Jep, saya nanya, maklum lah sebagai warga kan kita berhak nanya, karena saya kan mau bayar uang kan. Saya datang Pak RT, Pak RT apa benar tanah persimpangan perumahan Pak Majid di bawahnya itu apa betul yang namanya Ibu Indah? Langsung Pak RT-nya menjawab, jangan, tanah itu lagi bermasalah dan juga bukan tanah dia. Karena tanah itu diakuinya sekitar, kalau nggak salah saya ya, 7.000 persegi mungkin. Karena waktu pembayaran kedua, dia meyakinkan saya membukakan peta besar putih, saya nggak tahu itu apa. Ini saya punya bang, digerai lah di rumah yang pertama tadi. Nggak usah takut lah, ini deal kok saya punya. Saya ada pengukuran, oke. Bukan apa Bu, kalau nggak pengukuran kita mau bayar lunas, kenapa saya nggak boleh ngundang RT sebagai saksi? Dia bilang jangan. Karena RT-nya nggak bagus lah, dia bilang ini bla 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 lah, saya nggak tahu lah. Nggak berani. Jadi saya sanksi lagi. Loh, kok mau bayar lunas? Nggak boleh ada kesempatan RT di sini, setempat sama masyarakatnya? Nggak boleh. Nah, dari situ makin sanksi saya. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kelbi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.